Okey, hai. Assalamualaikum. So, saya nak kongsikan cara tentang bagaimana ambassador ni berfungsi. Okey. So, kalau kita masuk website absolutewellness.my, so kalau kita tengok ada menu dekat atas, dia tulis ambassador. Okey, so bagi yang mana tak pernah apply untuk jadi ambassador ataupun yang tak ada account dengan Absolute Wellness, and then you guys boleh choose option untuk pilih become an ambassador. And then, nanti bila kita klik kat sini, kita kena isi untuk menjadi ahli di Absolute Wellness lah. Okay, so mana yang mana ahli Absolute Wellness yang dah ada account, jadi boleh klik juga ke become ambassador, and then you guys akan masuk ada few apa ni option untuk dapat jadi join gunakan login yang ada lah. Alright, so untuk kita tengok kita punya dashboard, then kita akan pilih yang di sebelah atas ni. Okay, so untuk dashboard ni untuk orang yang dah daftar lah, nanti anda akan nampak dashboard tu. So macam mana nak tengok dashboard, kita kena login dulu. Okay. So sini saya login. Okay, so bila kita dah login and then bila kita tengok dekat dashboard, so ini adalah kita punya interface yang mana kita nampak semua ni. Okay, so cara nak menggunakan ambassador punya cara ni. Okay, so first kali kita akan buat generate, kita akan gunakan commission ni, mana kita nak tengok kita punya total commission yang kita dah berjaya dapat hasilkan. Okay, alright, so kalau kita nak tengok link-link yang diklik oleh kawan yang kita share tu, kita boleh tengok banyak detail lah dekat bawah ni. Okay, so kalau tengok link tu, customer tu convert atau tak convert, semuanya tersenarai kat sini. Okay, and then kita klik pada seterusnya adalah generate link. Okay, generate link ni adalah kegunaan dia untuk kita nak apa ni, nak kongsikan link produk yang kita nak jual tu kepada customer kita. Okay, so kalau kita tengok kat sini, apa yang penting adalah kita tahu kita punya ID affiliate kita apa. Contohnya macam saya sekarang ni adalah 3. Okay, so setiap apa produk link yang kita ambil nanti kita akan masukkan tanda tanda tanya ni dan juga reference underscore 3. Tapi kalau kita nak lebih pasti lagi, kita boleh gunakan tools ni untuk gunakan. Contoh, saya masuk wellness.my/shop. Okay, kita cari apa produk yang kita nak kongsi dan nak share dengan kawan-kawan kita. Contohnya macam saya nak jual, kita nak jual Koros punya jam. Okay, so just right click, copy saja dia punya link. Copy link sini eh. Copy link location. Okay, and then kita masukkan dekat kita punya tools tadi and generate. Bila kita tekan generate, now dia dah tolong kita buat dia punya link yang dah ada ni. So kita just tekan copy kat bawah ni. Okay, and then kita sharekan pada kawan-kawan kita. Okay, once diorang masuk benda ni, link ni, dan diorang beli produk tu, then kita akan convert into kita punya sales lah. Okay, so katakan kalau nak produk lain, just pergi kat sini, copy saja link dia, and then tukar saja di atas ni, and then generate. Lepas generate, dia akan tukar di bawah ni, and then kita just akan copy je. Okay, so daripada situ kita akan dapat kita punya customer lah. Okay, so untuk dari segi kita panggil commission dia pula, commission akan diberikan kemudian. Saya akan bagi list down commission-commission sebab tak semua produk yang kita offer ada commission. Okay, hanya sesetengah produk saja, dan commission juga setiap produk adalah berbeza. Okay, so kalau kita tengok kat sini, apa yang saya tawarkan adalah seperti nanti saya akan share link commission tu kepada siapa apa ni, ambassador-ambassador yang kita ada lah. Alright, kalau kita tengok kat sini, rate dia adalah lebih kurang, commission dia adalah macam begini eh. So kalau macam jual kita punya 20 class pass, anda akan dapat RM20. Okay, untuk kalau gym bag anda jual akan dapat RM20. Ni ada banyak lagi produk yang saya belum masukkan yang saya akan update dari semasa ke semasa. Okay, okay, so saya situ saja. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya dengan saya lagi. Alright, terima kasih.